mana? Pengkang, bro. Emangnya nggak sakit ke pengkal? Nggak sakit, enak. Isinya apa nih? Bambu, ini daun pisang, terus dibakar. Cara makannya gimana? Kita coba dulu. Gak ngerti juga, kita lihat ya. Mungkin dibuka gini ya. Atau gimana nih? Ini talinya pakai tali ada pelepah daun pisang. Lah salah. Harusnya ada di sini. Jadi kebalik deh. Here we go. Lah. Ini kotor ya. Taruh sini. Terus kita buka nih isinya apa nih? Ah, ketan. Pengkang itu adalah ketan. Dan ini adalah kuahnya dicocol. Ini isinya kuah sama kerang nih. Ini Oke, kita coba ya. Ketan yang dipanggang dipadu sama kuah sausnya ini rasanya asam-asam agak pedes, cocok ya ini. Dalam ketannya ini ada apa nih? Udang ebi, benar ya? Rasanya sangat khas. Kamu mesti coba. Gas. Ini udah datang. Pesananku burung punai. Katanya burung punai itu hanya ada di Kalimantan Barat, Pontianak, pokoknya hanya ada di sini. Tapi aku tidak menduga ternyata sekecil ini, boy. Aku pikir tuh burungnya masih segede-gede kayak ya burung unta lah ya. Ternyata sekecil ini. Tapi oke, kita coba makan. Gas. Usai. Apa tadi? Pengkang. Pengkang terus burung punai. Saatnya yang khas lagi es tapai ketan. Coba tes rasanya kayak gimana, apakah seperti tape-tape yang ada di Jawa juga. Tapenya lebih permuk kan, jadi nggak berasa tape, lebih kayak ketan aja. Kalau di Jawa sama ketan rasanya ini banget, fermentasi banget. Gak ada asam. Tapi apa? Unik ya? Gila kok. Pengkang pempek.
bintang aja, baru bintang 4. Bintang. Oh. Wah, suaranya ini nge-next.